Halo guys, balik lagi bersama gue Amnisma dan langsung aja kita akan lanjutin gameplay kita yaitu Tomb Raider. Sesuai dengan gameplay kali ini atau gameplay kemarin ya, dimana kita itu udah dikejar-kejar sama samurai yang di belakang ini dan kita meningsoin mereka menggunakan Shotokanto ya guys, yang sangat OP ini. Aduh, kemencet. Ya maksudnya sama skin yang OP ini ya. Dan kita udah ketemu sama si Dr. Whitman Meningso ya kemarin ya. Dan aku mau maaf banget kalau misalkan episode kemarin itu atau banyak banget nih, aku sering banget nih kayak skip-skip untuk upload ini ya, upload apa namanya, Tomb Raider atau YouTube ya. Mohon maaf banget guys. Jadi kedepannya aku akan usahain untuk stay di upload-upload terus guys. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, balik lagi. Kita akan lanjutin dan aku usahain ini tamatin dulu, habis itu aku dilema nih. Antara main Resident Evil 2 atau Dying Light guys. Menurut kalian yang mana nih guys? Karena keduanya sama-sama bagus gitu loh. Ini apa? Oh. Langsung aja enggak sih? Waduh, kok kayak gini? Itu apa tadi? Ini beneran nih. Sam. Belum ketemu. Yuk, santai. Hah, musuh udah datang. Bentar, sorry. Musuh udah datang nih. Cepet banget musuhnya. Ini bener. Weh, ini banyak banget yang digantung nih. Tuh, enggak apa-apa tuh. Teman kita lagi perang tuh. Ini enggak apa-apa deh tinggal nih. Lara enggak apa-apa, bener Lara. Wah, mulai Lara. Ngide Lara emang. Kebiasaan Lara, perutnya mulai enggak tuh perut. Wes. Wah, ini enggak masuk akal sih. Ini yang tadi, yang dulu awal-awal tuh loh, guys. Tapi kenapa suaranya harus macan gitu kan? Ngapain pakai itu? Wow. Cari perlindungan teman-teman. Oke, nice one. Dadah. Sampai jumpa lain hari. Bye bye. Mohon maaf nih kok intens banget. Udah selesai. Oke. Wow, ini terlalu riskan sih. Tapi wah, loh. Itu enggak kebakar toh. Wah, itu sih enggak masuk akal sih. Oke. Wow, sabar. Sabar. Oke, okay, nice one. Sampai jumpa di lain hari, kawanku. Oke, wah gila armor. Oke, nice one. Oke, nice one. Wait, sorry guys, harus Lu. Gimana lagi? Kalau enggak nih aku ambil item dulu nih. Masih ada satu lagi sana. Oh, itu. Oke, nice one. Kepala. Oke, nice one, dapat. Wow, kamu sini kamu. Oke, nice one. Headshot lagi kawan-kawan. Belum langsung perang lu. Sabar atuh. Kita belum ambil item dulu soalnya. Wah, armornya ada 2 ya dia. Oke, naspala lagi. Easy peasy gak sih selama ada senjata ini. Untung aja kalau kita ngambil reloadannya, kita dapat otomatis reloadannya teman-teman. Ya, kalau misalkan enggak, wah udah selesai sih aku. Jangan lompat.
Ah, kepala lagi. Kepala, pundak. Wow, kepala lagi kawan-kawanku yang berbudiman dan penghati. Kita nggak bisa ngambil itu, kita ngambil ini aja. Wow, hampir sekali. Wow. Ah, kepala. Oke, sini kalian. Kepala. Kepala lagi. Nice one, easy peasy lemon squeezy teman-teman. Mohon maaf, aku udah langsung fokus banget ini. Kita ambil ini dulu. Kita ambil. Oh, ini granato. Sampai jumpa. Oh ya, mohon maaf kalau kedekatan, mohon maaf ya. Aku nggak tahu kalau mau sedekat itu soalnya. Yuk kita let's go lagi. Mohon maaf lahir batin. Woi. Wow. Ini nggak masuk akal sih. Oke, nice one, dada. Au, sakit, panas. Au. Oke, dada. Salah pencet, sorry. Kepala lagi. Hancur. Udah nih, tapi nih. Gila, ini perang terus nih. Me versus everybody nih, sumpah. Lara nggak ngotak sih ini sih. Bener-bener me versus everybody loh, Lara loh. Tuh. War nganonya tuh loh. Kepala. Kepala lagi. Kepala ini. Oh, yo. Oke, okay, nice one. Oke. Okay. Wow. Wow, teman-teman. Wow. Lulu. Wih. Nyaris. Kepala. Kepala. Mana lagi itu kamu? Kepala. Sumpah aku harus fokus banget anjir. Sumpah nih. Gak ada obeng ini sumpah. Oke. Sampai jumpa kawanku. Aduh, mohon maaf. Yuk. Wow, kita pakai ini dulu. Peluru masih banyak kan? Wow. Sampai jumpa di lain hari. Wow. Yo. Kita dodging aja. Sampai jumpa instant kill kawan-kawanku. Wow. Kenapa Lara? Oh itu ditarik. Sabar. Itemnya melimpah nih guys. Kayaknya udah sih. Itu diambil lah tuh. Ya kita tarik. Boleh gak pakai alatnya Lara? Kuat sekali ya. Kita pakai ini aja. Habis itu kita silencer aja guys. Oh iya tadi makanya gak di silent atau. Wah jangan ngelawan bos dong. Belum ngelawan bos. Woi. Hancur dong ini tanahnya. Lulu. Lah. Lah. Hah? Baik. Waduh, ada yang dibalik-balik. Aduh, mohon maaf ya bapak-bapak yang berbudiman. Ini kemana? Oh, ini kebuka sini, nggak ada lagi nih. Oke kita, ntar sabar. Buku jendela dunia guys. Seperti biasa kalau kalian mau baca silakan baca aja. Aku di sini akan baca rasa cepat dan langsung aja di pause ya. Jadi bye bye.
Oke, jadi ini ceritanya tuh kayak ini shoulder ya. Oh ya, ini shoulder ya. Jadi dia tuh cerita soal temennya itu kayak dibunuhin oleh Oni. Oni itu iblis ya, bisa dibilang iblis atau ya iblis lah, lebih tepatnya hantu lah. Iblis yang dimana dia tuh makan soul tuh arwah-arwah para temennya, dan dia tuh cuma pengen selesai gitu loh. Ya ambil aja hidupku gitu loh. Kenapa harus susah-susah amat? Bukunya 100% kawan-kawan. Kita buka nggak sih? Mohon maaf, ini Sam di mana? Wah, ini sih apa ini kawan-kawanku? Ini kota apa ini? Oh belum bisa ya? Oh puzzle kah? Apa ini? Buku lagi? Buku lagi seperti biasa. Kalau kalian mau baca silakan. Belum ada 5 menit ya. Aku akan baca satu cepat. Jadi buat kalian semua yang mau baca, monggo. Oke, jadi ini buku hariannya si Dr. Whitman ya. Ya. Jadi intinya dia itu menyalain Lara kalau misalkan dia itu nggak mau kayak gini gitu loh. Karena dia harus bantuin si Matias ini atau yang si Nyuri Sam ya. Dan ya intinya dia berusaha untuk kabur di sini ya. Dia nggak mungkin bakal ngikutin si Matias terus, dan dia bakal nyelamatin kamera dan lain-lain biar biar dia ya bisa terkenal gitu. Ya intinya seperti itu sih teman-teman. Pilihan yang susah untuk jadi Dr. Whitman, karena setiap setiap kondisi pasti bakal ada kayak gituannya ya. Ada bagus ada jeleknya. Mau gimana pun namanya tetap manusia ya guys ya. Kita nggak bisa maksain apa yang bagus apa yang buruk. It's their choice lah gitu loh. Ya, ada yang untuk basicnya untuk survival. Oke, jadi ini kayak burial urn. Jadi kalau yang orang dikremasi itu loh. Nah, ini hasil kremasinya di sini, guys. Jadi kemungkinan ini udah thousand years atau udah lama banget di sini gitu loh. Jadi kan ini kan kebudayaan lain. Jadi kok bisa ada di sini? Jadi si Lara tanya ini beneran nih dari Yamatai gitu loh. Apakah mereka mampir ke Yamatai gitu lah intinya. Seperti itu. Balik lagi tadi ke Dr. Whitman ya, gimana lagi sih guys? Jadi ada orang-orang yang emang basicnya mau survival atau mau hidup aja sih, sembel itu aja sih. Jadi jatuhnya mau kayak gimana lagi? Oh, ini dibuka. Enggak ada waktunya kah? Jangan bilang ada waktunya. Habis itu kesini. Ini aku asal-asalan aja ya. Coba kita naikin. Wow, jauh. Wow, oh kerengkengan. Habis itu kita tutup lagi bisa nggak? Kita tutup lagi bisa nggak? Kayaknya harus ditutup nggak sih? Ditutup nggak sih? Harusnya nggak sih? Oh bisa. Bisa kan ditutup lagi kan? Suaranya sangat membagongkan. Habis itu kita coba naik sini. Ini kayaknya kita harus bawa naik. Halo. Ya Himiko. Kita naik ya. Puntan, puntan. Wah, gila tangannya sih kuat banget sih si Lara sih. Aku sampai sekarang mainin ini nih masih mikir kayak wah gila Lara ototnya tuh. Loh, mohon maaf. Map. Ah ya udah enggak apa-apa, ngambil ini dulu lah. Ngambil item number 1, guys. Item number 1. Lumayan. Kita ngambil ini. Mamnya. Habis itu kita kita tarik dari sini. Pakai ini atau? Nah, kita tarik pakai ini, nggak mungkin pakai tangan atau? Sekuat apa Lara? Wait, salah pencet. Habis itu tarik lagi buat kita ngano? Iya, ini lagi mau ngano kan? Nggak bisa boh. what should I do? Turunin? Ini turunin? Masa turunin sih? Oh iya, kita naik. Halo. Enggak. Oh ini naik, dia naik kan. Aduh, salah. Ini nggak bisa lewat sini ya? Yo, harus muter. Jadi gini guys, kayaknya ya, ini kayaknya, ini teoriku aja nih, teoriku. Jadi kita harus naik ke sini. Penuh dengan puzzle sih, puzzle sama actionnya ini gila sih. Makanya game of the year sih. Untuk di game tahun 2013-an ya, pantesan dia jadi game of the year. Ditarik ini kan.
Ini buat aku naik sini kan. Yap. Nah, buat ini doang guys, buat kayak gitu. Puzzle-nya sih nggak terlalu, nggak terlalu susah, tapi ya sedikit mikir lah ya, sedikit bikin mikir lah. Halo. The fire ritual where the queen chooses her successor. Chosen priestess enters the monastery, and she's given your power and becomes the new queen. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this gift. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Vessels. It's not transferring power, it's transferring a soul. All these queens, they're all you, Himiko. First and last. Oh God. And now you want Sam. Well, you're not getting her. Oh, ini penyerahan ya, penyerahan queennya ke. A vessel for the queen's soul. I've got to stop this madness. Ini nih, si Queen Himiko ini nih. Tapi kita kesini nih. Lah, jauh-jauh kesini buat ini dong. Buat nyari jalan keluar dong. Loh. Oh, ini kesini. Oh iya, maaf. Gak kelihatan. Dadah. Mohon maaf, gak kelihatan, gak tahu. Kukira harus ngancurin itu. Ya bener sih, udah dihancurin sih. Ini loading guys. Nah, bagusnya game-game ini termasuk game of the year-nya karena loadingnya itu gak kerasa guys. Salah satunya ya, salah satu alasan kenapa dia jadi game of the year karena untuk waktu loadingnya dia kayak gini gak kerasa gitu loh. Kayak, oh ini loading gitu loh. Game yang bagus tuh loh. Ini kita gak kerasa guys, walaupun maju terus ini sebenarnya mereka lagi generate world-nya gitu loh. Selanjutnya tuh kayak gimana. Dan ini udah diadaptasi sama beberapa game kayak Watch Dogs, habis itu ada lagi Dying Light, ini juga kayak gini juga guys gitu loh. Oh, halo. Kita nggak ada level up gini. Ini kita upgrade gak sih pressing shotnya? Oh, tapi kemungkinan pressing shot kecil sih. Tapi ya nggak apa-apa guys. Apalagi shotgun tuh pistol aja ya. Karena kayaknya kita lebih sering pakai pistol sih nangkinya sih. Kurangnya apa aja emang? Ini udah semua. Kurang ini doang ya. Oke, habis itu apa lagi? Oh sama ini, astaga. Increase damage, aduh kenapa ngambil itunya gitu kan. Apa ini, no way back ya? Udah selesai kah? Sebentar kita coba save dulu ya. Aku coba sambil ngeliatin kira-kira ini udah berapa persen teman-teman. Karena kalau misalkan mau selesai, udah 80%, tinggal 20% lagi teman-teman. Tidak, kita akan sampai gumpa sampai jumpa dengan game ini. Ini ada sesuatu tapi nggak apa-apa. Oh, see all of this guys, see all of this. Oh my god, let's go. Say goodbye to this game, it's so hard. Oh, hello, Chess. Aduh, kesempatan. Let's go. Similar artifacts on the Ban Giant site in Thailand. How did this get all the way to Yamatai? Oke, jadi ini Bang Chai Face atau artifact dari Thailand lah. Terus pertanyaannya jadi Lara. Ini bisa sampai sini gimana caranya gitu loh. Pertanyaan yang menarik. Bentar aku sambil belum lihat cek ya. Bentar ya. Aman guys, masih 20 menit. Kita masih ada sekitar 10 menitan lah ya. Ini kayaknya akan menjadi episode sebelum penutup guys, karena besok kayaknya kita bakal ending atau mungkin ada 2 episode lagi. Karena kita di sini masih belum ngelawan yang besar itu guys, karena yang besar tiba-tiba hilang karena. Ini kuilnya Himiko. Wait, sabar. Mohon maaf. Oke. Bisa gitu ya? Aneh di sini. Kayak berangin, salju. Enggak sih, biasa saja sih. Ayo coy, anjur nih. Only survivor. She's angry, she's vengeful, and she has real power.
Oh, ngeri, ngeri. Susah lagi kan? Hah, susah banget kejar-kejaran sama si Sam tuh. Muter nih. Kok suaranya intens ini, kita berpacu dengan waktu. Wah, gimana nih? Halo. Bentar ya. Ambil item dulu, guys. Item number one, guys. Ini kemana nih? Oh, ke sana. Ya, kita naik, habis itu ceprot ke sini. Habis itu ke kanan, habis itu kita lompat menjadi Spider-Man. Habis itu ke kanan atas kan. Iya, aku paham kok, paham kok, santai aja. Nah, habis itu kita lompat lagi parkour ke sini. Kita lompat ke sini. Kita ke kiri, astoge. Loh, ini sampai beku loh anjir. Sumpah, di sini cuacanya aneh banget ya sih? Kayak tadinya terang, habis itu gelap gitu loh. Habis itu badai, habis itu berangin dan lain-lain gitu loh. Dari sini. Habis itu ke sana. Jebret. Oh, bukan. Sini. Oh, bener. Okay, I'm destroying everything, but it's okay. Wah, ini udah sih. Ini cepet-cepet sih. Ini cepet-cepet sih, guys. Ya, ini menjadi penutupan yang sangat keren sekali karena kita harus berwaktu. Wow. Itu ke sana, guys. Ke sana. Habis itu kita ke sini. Habis itu kita naik kan. Cepet-cepetan. Epic momentos, kampretos momentos. Watch out! Those bastards are heading your way. We did everything we could to slow them down. Thanks. Si samurainya, anjir. Get to the boat. If I'm not back, we're not leaving without you. Oh, si Reyes, thank you. We're not leaving you back, tuh gila. Akhirnya Reyes percaya sama kita, guys. Akhirnya, respect to Reyes. Go strong up. Tapi kita mau mati ini, Allah Akbar. Aduh. Ini by the way mereka naiknya gimana ya? Ya nggak sih? Pertanyaannya si itu. Hah? Oke, ini udah intens. Lagi tanya, loh, malah jadi kayak gini. Ini kan bakal. Wih. Nah, ini kan kita kesini aja. Tuh lompat dua kali, cheat. Oh iya, siap. Ini lompat. Nah, naik lagi. Nah, punten ya, naik ya. Kayak naik tangga gak tuh. Naik lagi. Nice, suresu. Ini kita dibantu atau gimana? Ini kita dibantu. Wow, never mind. Ya, halo, Himiko. Wah, ini sih Nara nekat sih. Halo. Ini ke kanan. Masuk ke situ. Oh my god, ini siap. Woi, kalem bro. Wih, kita masuk sini dulu. Sebelum itu kita ngeliatin dulu save-savean sampai mana. Sama di sini karena udah coba kita cek 80% ya. Kayaknya kita sekian dulu nggak sih? Kita sekian dulu karena ini udah berapa nih? Oh, udah 25 menit. Jadi sekian dulu teman-teman karena dan 30 menit teman-teman. Jadi besok lagi ya kita lanjutin episode kali ini sampai besok. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Habis itu ketemu lagi bersama gue di next video, guys. Bye-bye.